بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فتح لاوليائه باب محبته وطاعته ووفقهم لطاعته وخدمته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الوهيته وربوبيته وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير خلقه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد خير خلقه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib. Dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk berzikir, mengingat Allah dan mengucapkan kalimah-kalimah tayyibah lainnya kita berharap kepada Allah agar di dunia ini selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa dan di akhirat nanti dikumpulkan bersama-sama dengan junjungan kita Rasulullah s.a.w alaihi wasallam Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga para Sahabat Zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Selama kita belum ada ketentuan tobat ini diterima atau tidak diterima, hati kita masih masih kada nyaman, hati kita masih kada tentram karena belum ada kepastian tobat atau kada tobat takwa kemudian ibadah sembahyang puasa segala macam takwa istiqamah terus menerus seperti itu bila tiga macam ini Takwa, nah ayo ya naik kita ke amal ke amal apa ke amal tarikat kita wajib mengusahakan syaratul kabul kita wajib mengusahakan syarat diterima Tubat kita diterima takwa kita Diterima istiqamah, kita itu kita wajib mengusahakan persyaratannya supaya ini diterima oleh Allah. Sembahyang, contohnya, kayak apa sembahyang itu supaya diterima oleh Allah? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, supaya sembahyang itu diterima oleh Allah, syaratnya adalah ilmu. Pakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la Tiap-tiap orang yang bekerja beramal tanpa ilmu ditolak, tidak diterima. Jadi sembahyang kita ambil contoh amal syariat sembahyang contohnya supaya sembahyang ini diterima Allah kayak apa? Satu punya ilmu. Belajar bujur-bujur sembahyang tuh. Rokok kayak apa, sujud kayak apa, amun masbuk kayak apa, kada sawat membaca Fatihah kayak apa caranya. Nah, bujur-bujur belajar sembahyang. Supaya sembahyang kita diterima. Yang kedua, supaya diterima sembahyang itu ikhlas. Berhubung ini amal syariat, ikhlasnya pun ikhlas syariat. Ikhlas syariat itu kayak apa? sembahyang mengharapkan surga sembahyang karena takut lawan api neraka ikhlas menurut syariat sembahyang kita mudahhan masuk surga dengan syariat bujur ikhlas Kenapa sembahyang takutan gua binakan neraka mati itu ikhlas dalam syariat? Jangan ada tujuan lain sembahyang contoh kita ambil contoh sembahyang supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, dimuliakan orang. Jangan ada sedikit pun dalam hati demikian. Ikhlas. Yang ketiga syaratnya diterima itu sembahyang atau amal-amal ibadah lainnya muwafaqatus syurut wal arkan wal adab. Sembahyang kita ini sesuai syarat. Penuhi syarat-syaratnya apa? Rukun-rukunnya apa? Adabnya apa? Orang sembahyang, yang mesti suci daripada hadas najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Apa nuhi? Bersihin najis, sucikan hadas dengan wudu, tutup aurat, tunggu waktu sembahyang bila masuk hanyar sembahyang. Nah itu syaratnya sudah biris. Syaratnya biris, rukunnya, rukun sembahyang, ruko kayak apa, bacaan patihahnya kayak apa, sujudnya kayak apa, sesuaikan dengan aturan. Embah itu pulang adabnya, walaupun sembahyang ini syaratnya cukup, rukun cukup, tapi kada adab itu bisa kada diterima. sesuaikan adabnya. Umpamanya, contohnya nan, contohnya sembahyang bakaca pinggang ini. Allahu Akbar Nah bakal pinggang Ini lawan syarat Tidak bertentangan Lawan rukun Tidak bertentangan Tapi adab bertentangan Allah ada menerima sembahyang kayak ini Harap tinggi Tuhan sembahyang itu. Allahu Akbar. Nah. Jadi adab sembahyang termasuk nang sunat-sunat dalam sembahyang dilaksanakan. Yang keempat ada memubtilat wal mukrihat, wal Tidak ada yang membatalkan dan yang dibenci Allah sembahyang atau ibadah kalian ada yang membatalkan kalian yang dibenci Tuhan kita gawi semua anang sunat jauhi nang makruhnya yang kelima al halal fi ma yata'allaqu halal pada sesuatu yang berhubungan dengannya nah apa berhubungan makan minum untuk tenaga pakaian tempat itu mesti halal. Rasulullah bersabda, "Man akala luqmatan min haram, lam tuqbal minhu salatu arba'in lailah." Orang yang makan satu suap, satu suap daripada makanan yang haram, tidak diterima sembahyang 40 malam. Satu tuh kita makan nang haram empat puluh malam sembahyang kita ditolak Allah. Sepiring berapa suap? Nah ini urusan amal syariat. Pakaian kita mesti halal. Rasulullah SAW bersabda manis tarasauban bi asri darahim pisamani dirhamun haram lam yakbalillah salatahu mada maaleis min husayi barangsiapa nukar pakaian sepuluh dirham satu dirham ada yang haram kada Allah terima sembahyangnya selama itu masih ada. Nah, jadi kalau amal syariat ini kita biriskan, Dan kita usahakan syarat diterima oleh Allah. Nah hanya kita melangkah melangkah keamal keamal hak storikah.